Percaya tak, pondok sebenarnya adalah tempat untuk lahirkan usahawan Muslim, bukan hanya lahirkan ilmuwan. Assalamualaikum. Jom bersama saya di FB Ustaz Zul Pandan dan Telegram Ustaz Zul.id. Terima kasih. Ulama sebenarnya sudah lama terjun dalam dunia perniagaan. Ini kerana Islam tidak akan sampai ke sini jika bukan melalui jalan perdagangan. Kalau kita faham, asal para ulama itu sendiri adalah para peniaga. Mereka ini dipanggil pedagang da'i. Budaya perniagaan ini diteruskan oleh para ulama Melayu Nusantara. Apabila mereka mendirikan pondok pengajian, ia dibangunkan sekali dengan kegiatan ekonomi untuk mengelakkan dari bergantung harap belas kasih orang ramai. Sebagai contoh, Tuan Husin Kedah, seorang ulama yang banyak membuka pondok di zamannya. Semua pondok yang dibukanya menggunakan keuntungan dari kegiatan ekonomi. Beliau membeli 20 relung tanah sawah dan kebun di Bohor, membeli tanah 160 relung di Pantai Merdeka, tanah di Selengkoh 40 relung, semuanya untuk buka pondok pengajian. Ini bukti kebijakan beliau menjana pendapatan melalui kegiatan perniagaan. Antara lainnya adalah Syekh Abu Bakar Al-Bakir, ulama perjuangan kemerdekaan di Gunung Semanggul. Beliau telah menubuh Persatuan Al-Ihya Al-Sharif. Persatuan ini mengusahakan 3 jenis perniagaan, iaitu kilang padi, stesen pam minyak dan stesen jana kuasa elektrik yang dibina pada tahun 1956. Ini berupaya menyediakan kemudahan elektrik kepada penduduk sekitar Krian Perak. Kadar bayaran yang dikenakan hanyalah RM1 sebulan. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid dalam makalah yang bertajuk Idea Besar Ulama Kelantan Satu Abad menyatakan Institut Pondok berperanan besar melahirkan usahawan. Ini kerana melihat secara praktikalnya para guru pondok hidup berdikari melalui perniagaan. Boleh dikatakan Tok Guru Pondok merupakan para usahawan yang berjaya. Mereka terlibat dalam penternakan, pengilangan padi dan balak, kedai runcit, menjadi orang tengah untuk jual tanah macam hijrah tanah lah, dan getah. Hidup sebagai usahawan ini akhirnya ditiru oleh para pelajar pondok hingga melahirkan beberapa usahawan yang daripada lulusan pondok. Tapi kenapa hari ini masyarakat Melayu macam bergantung kepada kerajaan dan bantuan orang lain? Bagi menjawab persoalan ini, Tuan Muhammad Kamil menyingkapkan sikap mandiri ini mula berubah apabila pihak British memperkenalkan sistem pendidikan barat yang mewujudkan sindrom makan gaji dalam kalangan masyarakat Melayu. Apa yang dapat kita faham, baratlah yang mewujudkan semangat makan gaji di kalangan kita supaya kita bergantung harap kepada mereka. Sampai hari ini sikap berharap ini berterusan. Oleh itu, peranan sebenar institusi pondok adalah tempat melahirkan usahawan. Kerana nilai terbesar yang diajar adalah jangan gantung kepada manusia, terutama musuh. Maka di situlah menjadikan institusi pondok berjaya melahirkan usahawan kerana falsafah berdikari tersebut. Ulama seperti Syekh Abdul Latif Tambi yang memiliki syarikat penerbitan di Melaka yang bernama Matba'ah Al-Latifiyah Al-Malakawiyah, beliau juga memiliki rangkaian perniagaan di Singapura, Melaka, Pulau Pinang, Medan, Tanjung Pinang, Surabaya dan Bandung. Beliau sepatutnya menjadi contoh untuk kita. Semoga bukti ini mengubah persepsi kita. Pondok bukan tempat berkumpul orang miskin yang menunggu bantuan, tetapi institusi melahirkan usahawan Muslim yang berjaya. Firman Allah, Ya ayuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah? Mari kita transformasikan dan terus kuat untuk membentuk kita menjadi usahawan da'i seperti mana para ulama terdahulu. Assalamualaikum.